Kondisi peternakan broiler semakin hari semakin berkembang dengan kemajuan teknologi. Efisiensi harus terus dilakukan agar bisa bertahan di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Sekolah Vokasi IPB University bekerja sama dengan perusahaan perunggasan, Tri Group, mengembangkan mini close house. Kandang mini close house merupakan duplikasi dari kandang close house pada umumnya. Namun, ukurannya lebih kecil dari standar. Pada kandang mini close house, kita bisa memodifikasi suhu dan juga kelembapan yang disesuaikan dengan kebutuhan ayam. Kandang mini close house bukan penemuan baru di dalam industri perunggasan dan sudah digunakan oleh mitra Tri Group. Namun, untuk memudahkan pemeliharaan ayam, dalam pengembangannya, mini close house terus berinovasi. Misalnya, dengan menambahkan konveyor yang dapat digunakan menampung limbah secara langsung. Serta menambah beberapa perangkat Internet of Things atau IoT untuk melihat suhu, kelembapan, dan bobot ayam secara real-time. Jadi kandang mini close house merupakan duplikasi dari kandang close house, namun ukurannya lebih kecil dari standarnya. Nah, kandang mini close house ini memiliki kelebihan yang sama seperti pada kandang close house umumnya, di mana kita bisa memodifikasi suhu, kelembaban sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ayam. Tetapi di dalam pengembangannya, inovasinya, kami menambahkan beberapa peralatan atau fasilitas yang bisa digunakan untuk memudahkan di dalam pemeliharaan. Di antaranya kami menambahkan konveyor untuk menampung limbah yang dapat nanti dihandle secara langsung, tidak harus menunggu sampai panen. Kemudian yang kedua, juga ada beberapa perangkat IoT untuk melihat suhu, kelembaban, dan juga bobot ayam secara real time setiap waktu. Kandang close house bisa meminimalisir ayam terkena penyakit karena adanya pembatasan orang yang masuk, sehingga sumber penyakit dapat berkurang dan bisa menekan tingkat kematian ayam.